ada di dalam permainan dari Ultraman Fighting Heroes. Oke? Dan akun gue kebetulan sudah level 60. Dan gue hari ini pengen banget main tag team dengan Ultraman lain. Tag team dengan Ultraman lain alias sama player lain. Di dalam permainan untuk mencari yang namanya gear. Oke, kita masuk dulu ke gear dan tumben-tumbenan. Kok ada iklan? Ini mungkin update yang baru ya. Ada iklan loh. Jarang-jarang ada iklan. Nah, di sini ya. Kalian bisa lihat nih. Di sini gear gue sudah coba untuk mendapatkan yang warna... Bukan. Yang level 60. Nih, kalian bisa lihat. Kita klik dulu. Loh, ntar loh. Nah, ini dia. Kemarin itu level diperlukan nih. Level diperlukan 60. Kemarin... gear gue belum sampai level 60. Nah, di sini juga ada level 60, tapi ini tulisannya warna ungu ya. Gak apa-apa, walaupun warnanya warna ungu, tulisannya warna ungu, tapi dia juga termasuk kuat, termasuk gear yang kuat. Walaupun yang di sini juga level 60 dengan warna tulisan dengan warna apa tuh? Warna gold. Itu juga ini lebih kuat juga, jadi jangan terpaku sama warna tulisannya ya. Jangan terpaku sama tulisannya. Nah, di sini ada gear gua yang masih level 55. Jadi gua harus ubah dia menjadi level 60. Biar gua bisa mencapai CP yang lebih besar lagi. Kalau enggak salah, CP Belial gua itu terakhir 547.000. Setelah gue menggunakan item gear level 60, sekarang lihat menjadi 571.000-an. Itu luar biasa banget. Gue pengen ngejar 600.000-an deh CP-nya ya. Gue belum sanggup nih untuk menuju ke 700.000, belum sanggup. Kemarin ada yang komentar katanya CP-nya tuh naik turun gitu ya, secara tidak sengaja atau tidak sadar. Gue juga ngalamin sih. Jadi bukan teman-teman doang yang ngalamin. Kadang-kadang CP-nya naik, kadang-kadang CP-nya turun. Gak jelas ya. Ya, gue akuin memang tidak jelas. Gue mau ke percobaan ultimate dulu. Ini sayang banget gue belum melakukan buka peti lagi yang di 2000, yang peti percobaan epic. Jadi gue pengen buka ini dulu sampai 3 kali. Siapa tahu gue mendapatkan fragmen kapsul Little Star, atau enggak gue mendapatkan kapsul yang bagus, yang gold, atau enggak ya Ultraman King deh minimal. Minimal Ultraman King, gimana maksimalnya. Coba kita buka. Let's go. Kita buka 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, kita belum dapat. Ini percobaan pertama. Percobaan kedua. 1, 2, 3. Let's go. Ya ampun, susah ya. Wah, ini terakhir nih. Semoga dapat. 1, 2, 3. Let's go. Oh, nggak dapat. Wow. Wow. Ternyata ampas untuk hari ini, ampas banget. Jujur ampas banget. Waduh. Kita langsung aja masuk ke percobaan internal galaktik. Nah, di sini kita bisa mendapatkan item-item gear yang kalian perlukan untuk memperkuat Ultraman kalian. Kita geser aja ke kanan. Di sini ada Galactron. Kemarin terakhir gue memiliki semua item ini dan gue udah pasang. Dan tidak terlalu kuat-kuat banget. Jadi gue pengen bikin lebih kuat lagi di item di sebelah sini. Ini terbuka kalau ngelawan jungler. Ketika kalian sudah level akun 60 ya. Jadi kalian gak bisa memainkan jungler kalau belum level 60 gitu ya. Dan kebetulan di sini kesempatan untuk memainkannya hanya 3 kali. Jadi gak bisa bermain terus menerus. Kalian perhatiin deh. Di bawah ini gue zoom. Di situ ada item yang bakal kalian dapat. Kalau bisa, ini gambar dari jungler, kalian klik dulu sampai kalian mendapatkan item yang warna gold. Biasanya gue sih seperti itu ya kalau memainkan game ini. Jadi klik-klik dulu sampai kalian mendapatkan gold. Ayo, gold dong please. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Di situ sekarang ada item warna gold. Kalau udah begini,
biasanya gue berani untuk memainkannya. Jadi langsung aja kita mainkan. Begitu teman-teman. Ya, kita tunggu dulu, kita akan tag team bersama Ultraman apa nih? Sedang mencari sekutu, berarti mencari player. Oh, kita ditemenin sama anaknya Ultraman Jit. Oh, Ultraman Jit CP-nya udah 600 ribuan. Bapaknya kalah kuat. tidak bisa. Let's go. Oh, mati kalian. Wow. Kekuatan anaknya juga tidak main-main ya. Let's go. Kita bantuin anak kita. Ada Belial juga. Oke, kita bantuin. Mamam itu. Mantap anakku. Oke, ayo kita tag team melawan jungler. Mamam itu, rasakan kekuatan anakku. Rasakan itu. Sekarang waktunya kita menggunakan kapsul dari Ultraman Jit. Let's go. Kita bantai bareng-bareng. Mantap, mati dia. Ini dia kekuatan dari Ultraman Belial bersama anaknya. Oh my god. Gua tidak mendapatkan gear warna gold. Tapi gue bersyukur ini ada warna, walaupun bukan gold, tapi kita memiliki ya warna ungu level 60. Biasanya juga bisa aja itu lebih kuat daripada gear gue yang sebelumnya. Kalau nggak salah, jirah gue masih level 55 deh tadi. Nanti aja, coba kita cari lagi warna gold. Coba kita klik-klik dulu ya, sampai kita menemukan warna gold. Aduh. Nah ini, kelewatan, maaf ya. Tadi kelewatan. Let's go, ayo. Kita harus mendapatkan gold nih hari ini. Please lah, please. Kesempatan cuma 3 kali loh. Kita ditemani oleh Ultraman Noah. Let's go. Sip. Come on, Ultraman Noah. Ayo kita bantai mereka semua. Let's go. Kalau nggak salah Ultraman of Origin gue sudah bisa disintesis deh. Kapan-kapan nanti kita bikin kontennya juga ya, kita akan review. Di sini ada jungler. Mamam ini. Bantai. Wow. Saatnya kita pakai kapsul Ultraman Jit. Let's go, my man. Oke, sudah mulai nge-lag. Mati kau. Kok matrinya sama Ultraman Noah ya? Ya. Kita dapet gearnya nggak warna gold lagi, teman-teman. Kita dapet gearnya warna biru, ya. Warna biru. Ayo, kesempatan terakhir yuk. Ya, kesempatan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Semoga kali ini gua bisa mendapatkan. Kita ditemenin sama Ultraman Three Gear. Let's go. Mata gua, canto atas jiwa diwarna atas cuy. Gua nggak tahu bahasanya. aduh, kegayaan. Ultraman jahat bersama Ultraman jahat. Come on, Trigger. Ini keselin banget sih. Zetonnya bisa hilang-hilangan, ngeselin. Let's go. Ayo, bantai. Mamam itu. Wow. Kita langsung aja pakai ulti. Pakai ini, kapsul. Uh-oh. Wait.
tidak bisa. Let's go. Mati dia. Rasakan itu. Please dong, gold, please. Oh, warna ungu semua, lumayan. Lumayan. Kita ulti. Udah habis di ulti. Wah. Wah, nggak bener. Kalian bisa lihat nggak? Masa trigger dapat gold. Wah. Wah. Gue iri nih. Dia dapat gold. Ya, gue nggak dapat gold, yang dapat si trigger. Oke, kesempatan sudah habis. Kalaupun kalian mau melanjutkan berikutnya, pasti kalian disuruh nonton iklan tuh, ya kan? Disuruh nonton iklan, sudah nggak usah deh, nggak usah. Coba kita lihat dulu gear yang sudah kita dapatkan. Seharusnya lebih kuat sih. Kita lihat CP-nya dulu ya sebelum kita pasang gear-nya. CP gue saat ini 571 ribu. Gimana sih ngomongnya? 571. Coba kita pasang instan ya. Let's go. Oh, 575 ribu. Jadi nambah sekitar 4 ribu lah. Weh, keren. Oh, ini kita sudah berganti gear nih. Gear yang tadinya armornya sekian udah diganti sama yang sekian ya. Level 55 sudah diganti sama armor yang level 60. Oke. Jadi lebih kuat, jadi lebih kece. Kayaknya ini bakal gua ini deh, bakal gua penguraian ya, penguraian instan dulu deh. Tunggu kita urai dulu. Ini juga kita cairkan. Sip, udah kita cairkan. Di sini ada penguatan. Coba ini akan gua ganti jadi warna ungu nih, batu birunya. Let's go. Sudah. Langsung aja kita naikkan. Gua pengen naikin apa ya? Coba gua naikin attack-nya aja ya. Biar lebih sakit gitu. Biar sakit. Coba penguatan instan. Let's go. CP gua dari 575.000 sekarang jadi 576.000. Nambah 1.000. Bedeh. Tambah kuat aja nih Belial gue.